jadi sekarang kan tadi aku bilang ini aku reviewnya di hotel. Jadi aku mainannya dah. Ini secret ya. Dengan aku buka ya. Dalam. Ini dia pet shop namanya Oito Pet Shop. Ayo kita buka. Nah ini yang ring. Terus ini ada petnya di dalam. Gak ada bungkusnya. Jadi ini series 1 ya. Tolong kain. Jadi ayo kita buka. Oh my god, oh my god. Aku dapat yang biru, tahu. Jadi pertama aku dapat tangkarnya, sangkar. Tapi bolong. Terus dapat cincin. Animalnya lucu banget. Ini buat gini kayaknya. Itu buat gini. Iya benar gini. Oh jadi nanti ininya pasangnya nanti. Jadi nanti pasang animalsnya di sini. Animalsnya adalah lucu banget. Terus ada ini. Tuh, collection. Cute banget. Cute banget. Cute banget doggy. Lihat dulu. Oh, cuma sedih. Oh, jadi aku udah lihat dari tadi ini isinya bebek. Gitu, animalsnya lucu banget tapi kecil. Kira aku dapat yang ini. Ada bolong nih. Susah. Ini ori ya guys. Ori. Tahu ori nggak? Ini nanti ini bisa digerak-gerakin. Terus bisa diputar kan ya? Terus bisa diputar juga. Wow. Terus kita. Kirain aku langsung pasang gitu loh. Aku pengen dapat yang ini. Itu cincinnya gede ya, biar tangannya gede sih. Jadi animalnya tinggal dicopot. Udah deh. Ini yang seri one ya. Jadi ini ada yang bebek, ini bebek juga tapi warna pink, aku dapat yang warna biru. Terus ada anjing, ada penguin. Ini penguin bukan sih? Ini ada kodok, ada apa sih ini? Kayaknya burung atau alien ya. Ini ada whale, aku nggak bisa bahasa Indonesia whale kan paus. Terus ini ada kucing, anjing. Ini apa sih? Pig ya. Ini ada pig, kucing, koala, ada anjing. Wah banyak banget nih koleksinya. Kita bisa koleksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, enggak. 26 lah. Wow. Banyak banget. Cuman aku dapet yang ini. Kok sebenarnya semua animal ukurannya sama gitu, kecil. Dikirain aku animalsnya gede gitu. Jadi aku beli di Toys
hunting LOL nggak ada jadinya beli. Harganya 12 ringgit kalau dirupiahin di 36.000. Terus ringgitnya itu ini pet shopnya itu murah banget, murah sebenarnya. Ini aku lagi masakin, jadi ini cincinnya harus tangannya gede, jadi jangan sekelingking. Terus tinggal dipasang animalsnya, kalau mau dicopot, dicopot. Jadi kayak, oh my god, dikirain aku itu animalsnya. Oh, jadi kita bisa koleksi banyak. Ada rumahnya juga. Ada rumahnya ya. Tapi gak tahu ini di mana belinya rumahnya. Ini sih kayaknya gampang dicari, tapi agak susah. Soalnya ini udah lama dan rare banget. Lanjutin di next video. Pengen hunting squishy. Ada squishy baru lah dari Smeagol. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to subscribe, comment, and share.